Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi arsala rasulahu bil huda inil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, santun adalah salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-riggah, santun. Maka ketika kita pahami dalam syariat kita, syariat yang sangat agung, bahwa kesantunan ada di seluruh aspek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai perangnya beliau ada satu kesantunan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Orang-orang yang mempunyai rasa sayang, mempunyai rasa sifat santun, mereka bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai orang-orang yang ada di muka bumi, bakal dicintai dengan orang-orang yang ada di atas langit sana, yaitu mereka para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yarham lam yurham. Barang siapa yang tidak santun, barang siapa yang tidak mempunyai rasa sifat sayang, la yurham, dia tidak bakal disantuni dan dia tidak bakal disayangi. Mereka para ulama-ulama soalnya. Saya terkenang Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad. Ketika beliau baru saja naik mobil, kemudian tidak sengaja supirnya menutup mobil, kemudian terjepitlah tangan beliau. Kemudian beliau tidak hendak langsung memberikan kabar kepada supirnya. Ya sawak, lala. Beliau dengan zikir, padahal tangan beliau lagi terjepit dengan mobil. Kemudian supir tersebut melihat Al-Habib Abdul Ghadir, kok masih ada di bawah dan tangannya masih ada di mobil. Rupa-rupanya tangan beliau lagi terjepit di mobil. Kemudian sampai supir tersebut mengatakan, ya Habib, maafin, ya Habib, maafin. Nangis. Tapi apakah dikatakan oleh Al-Habib Abdul Ghadir, tidak, qadarullah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa jadi ini adalah tangan-tangan maksiat. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad, apa yang beliau lakukan maksiat, yang setiap waktu dakwah, yang setiap waktu ngajar, yang salah setiap waktu mendebarkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan santunnya. Lihat betapa santun ada dalam ahli waris baginda Nabi besar Muhammad, betapa santun ada di dalam jiwa mereka para ulama-ulama soleh, santun ada di dalam jiwa kehidupan mereka umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah perlu sebuah kesantunan. Lihat akan dakwahnya Al-Habib Umar, banyak beliau dicaci maki, banyak beliau digunjing, tapi apa yang beliau ungkapkan? Santun. Beliau memberikan hadiah kepada orang yang membenci beliau. Beliau berakhlak, berwibawa dengan orang yang membenci beliau. Beliau berdoa dan bahkan beliau sebutkan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, fulan bin fulan. Orang yang tidak mempunyai rasa santun tidak bakal mendoakan orang yang membenci dia. Tapi lantaran santun, santun, santun. Dan ini adalah sifat keagungan. Berapa banyak orang dia melakukan ibadah, puasa dengan banyaknya, zikir dengan banyaknya, membaca Al-Quran bahkan dengan banyaknya, belum juga mendapatkan derajat yang namanya abdal. Dalam salah satu sabda baginda Rasulullah, inna abdala ummati, sesungguhnya abdal umatku, di antara kaum abdal, kaum wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan abdal, ada aqtab, ada abdal, ada abdal, ada autad dan sebagainya. Pembahasan kita bukan pembahasan untuk membahas itu semuanya. Walhasil pembahasan tentang abdal umat baginda Rasulullah yang telah diungkapkan di antara kelompok badal umatnya baginda Rasulullah, laisu bimuktirina minas shalah. Bukan mereka memperbanyak salat. Walaupun memang mereka salat dengan banyaknya, tidak mereka memperbanyak
zikir, tidak memperbanyak lantaran puasa. Walaupun betul, tetapi hati mereka, kesantunan mereka itu yang lebih mereka tekankan. Akhirnya, sholatnya dengan santun, zikirnya dengan santun, amar ma'rufnya dengan santun, nahi munkarnya bahkan dengan kesantunan, bahkan dalam peperangan dia mempunyai rasa santun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wali-walinya Allah. Walinya Allah, jalan walinya Allah selalu terbuka. Jalankan itu semuanya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan perjalanan kita untuk itu semuanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.